Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah mendaftarkan diri sebagai relawan atau subjek penelitian uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19. Ridwan Kamil masih menunggu lolos tidaknya pendaftaran tersebut. Ya, hal itu terungkap dalam postingan video di akun media sosial orang nomor 1 di Jawa Barat itu. Kang Emil mengaku tidak mau diistimewakan dengan posisinya sebagai gubernur. Jika dinyatakan lolos syarat menjadi relawan, mantan wali kota Bandung itu siap mengikuti prosedur yang berlaku. Pelaksanaan pengujian dilakukan di 6 tempat dengan sampel sebanyak 1.620 orang, rentang usia antara 18 hingga 59 tahun. Disinggung terkait harapannya dalam keikutsertaan sebagai relawan uji klinis vaksin, Kang Emil ngaku hal itu dilakukan untuk membuat masyarakat percaya bahwa pandemi COVID-19 ini bisa dilalui dengan hadirnya vaksin.